nih. Wah, aku sudah berhasil membawa agent Kai ini. Hei, lepaskan aku. Kenapa kau membuatku menjadi seperti ini? Lepasin. Tidak, aku disuruh bosku. Halo, bos. Wah, wah, wah. Joker, akhirnya kamu datang juga. Yuta, kenapa kamu jadi Yakuza seperti ini, Yuta? Kamu yang menyuruh aku untuk ditangkap. Iya, itu memang aku yang nyuruh. Oke, bos, kalau gitu apa yang kita lakukan sekarang, bos? Kalau gitu, letakkan Agent Kai ke dalam ruangan yang tersembunyi itu. Baiklah, bos. Kamu bawa aku kemana? Lepasin. Tidak, bosku menyuruh untuk kau ada di sini. Jangan kemana-mana. Hei, tolong lepasin aku. Tidak, sudah aku bilang, bos yang nyuruh. Hah, kalau gitu aku akan pergi ke tempat bos lagi. Halo, bos. Bagus, Joker. Sepertinya tugasmu sangatlah bagus. Tapi di luar sana masih ada banyak agent yang lainnya. Agent Ali, Alicia, dan Kim. Dan juga adikku, Agent Mio. Wah, jadi tugasku apa ini, bos? Tentu saja tugasmu menangkap mereka semua. Nanti kalau kamu berhasil, akan kuberikan hadiah yang istimewa. Wah, seriusan, bos? Yeay, aku senang sekali. Dapat hadiah istimewa dari bos Yuta. Kalau gitu waktunya aku berangkat menuju ke tempat para agent itu. Oh iya, aku punya rencana. Aku akan menunggu di rumah salah satu agent. Kalau tidak salah, di sekitaran sini ada rumah agent. Pasti mereka bakalan kesini nantinya. Aku akan nunggu di sini. Kira-kira berapa lama agent itu akan muncul? Aku tidak sabar. Agent Ali, Agent Kim, kayaknya ada yang aneh deh. Kenapa Yuta dan Agent Kai masih belum datang ya? Iya juga ya, ada yang aneh kayaknya. Coba kita pergi dulu ke rumah Agent Kai yuk. Kita periksa apakah dia ada di rumah. Kalian mau pergi nih? Iya Mio, aku ingin memeriksa keberadaan Agent Kai. Kalau gitu nanti kamu periksa ya keberadaan Yuta. Gimana? Kamu mau? Ya udah deh kalau gitu kalian pergi aja. Aku nanti akan memeriksa abang aku sendiri. Tapi kalian bakalan bersama ya perginya. Kalau gitu aku duluan ya. Aku akan coba periksa keberadaan abang aku. Iya Mio, hati-hati ya. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan yang mengerikan. Iya, santai aja. Aku pergi dulu teman-teman. Mana ya Bang Yuta? Biasa aku keberadaan Bang Yuta. Nah, oke. Kalau gitu sudah sampai di kantor polisinya. Halo Bu Polisi Iyo. Wah, ada Agent Mio. Ada apa Agent Mio? Bu Polisi Iyo, ada nampak Abang Yuta nggak? Hah? Yuta? Aduh, aku nggak melihatnya sama sekali Mio. Yang benar dong. Iya, kamu gak percaya, coba aja kelilingi kota ini. Aku betul gak melihatnya, Mio. Ya, saya mengerti sih, Bu. Cuman ya, masa iya sama sekali gak ngelihat tanda-tanda Bang Yuta sama sekali? Aduh, yaudahlah kalau gitu. Aku pergi dulu, Bu. Kalau Bang Yuta gak ada di sekitaran sini, ada di mana ya dia? Coba deh, aku periksa di rumah. Siapa tahu Bang Yuta memang ada di rumah. Tapi kalau dia gak ada di rumah lagi, ini pasti ada sesuatu yang sangat menganehkan ini. Oke, sekarang aku sudah sampai. Bang Yuta! Bang Yuta! Ah, dia gak ada di dalam rumah. Jadi dia ada di mana ya? Bang Yuta! Ah, di sini gak ada. Di sini, apakah ada di kamar? Lah, di kamar juga gak ada. Jadi kalau gitu di mana Bang Yuta ya? Halo Kai. Yuta, kenapa kau jadi seperti ini Yuta? Aku tidak nyangka, ternyata kau adalah Yakuza ya. Iya, aku memang Yakuza. Baru tahu ya. Ya udah, kalau gitu aku akan kembali lagi menunggu Joker datang. Alicia, coba kita periksa rumahnya Kai sekarang. Semoga Kai betulan ada di rumah ya. Iya, ayolah kalau gitu teman-teman. Mari kita periksa pakai mobil itu sekarang. Oh iya, Alicia,
Kira-kira Kai terlambat atau memang nggak di rumah nih kalau menurut kalian? Kayaknya dia terlambat deh atau mungkin ketiduran. Makanya coba kita periksa dulu di rumah. Kamu mungkin salah satunya. Apa? Ini nggak bisa dibiarin. Aku akan lawan si Joker itu. Dasar. Mana Jokernya pergi? Baiklah bos, aku akan menangkap Alicia. Ya ampun, aku lupa. Semoga Alicia masih berada di tempat. Kalau dia kabur, aku jadi bingung mau kemana lagi cari Alicia. Oke, sudah hampir sampai. Langsung saja aku pergi menuju ke tempat Alicia sekarang. Lewat kiri ini. Nah, sudah sampai. Loh, mana Alicianya? Kenapa tidak ada? Oh, itu ya dia Jokernya. Kalau gitu, rasakan ini Joker. Aku tidak akan tinggal diam. Rasakan ini. Menuju ke... Apa jangan-jangan Kai gak ada di rumah? Tak tahu. Dugaanku benar. Aku senang sekali. Akhirnya misiku sebentar lagi selesai menangkap para agen. Lihatlah, ada di sana ternyata mereka. Oke, kalau gitu sekarang aku akan pergi menangkap mereka menggunakan gas pembuat tidur. Saat mereka menghirupnya pasti akan langsung tertidur. Ampun, apa ini ada kabut asap? Itu siapa? Oh, aku mengantuk. Berhasil. berhasil. Rasakan itu. Oke, sekarang tanganku cuma 2. Aku hanya bisa membawa 2 dari 3 orang ini. Aku akan coba bawa yang laki-laki dan yang perempuan baju putih itu sekarang. Nah, kau tunggu dulu di situ. Ya ampun, kenapa tubuhku lemas sekali? Tidak mau digerakkan. Aku memberikan apa kepada kami? Aku memberikan gas pembuat tidur. Jadi kalian tidak akan bisa melawan kepada aku. Hei, lepaskan aku. Kau ini siapa? Aku adalah Joker. Ayo sini. Joker, ada Joker ternyata di sini. Lepasin kami, Joker. Lepasin kami. Tidak, bos yang menyuruhku untuk tangkap kalian. Hah? Wah, sepertinya... Joker sudah berhasil menangkap mereka. Halo, teman-teman. Hah, Yuta? Kamu Yuta kan? Yuta, kamu kenapa di sini, Yuta? Sepertinya kalian tidak tahu ya. Aku yang menyuruh Joker untuk menangkap kalian. Hah, Yuta, jadi kamu selama ini adalah Yakuza? Iya, aku adalah Yakuza yang menyuruh Joker untuk menangkap kalian. Kalian tidak sadar ya selama ini aku yang jahat. Yuta, kenapa kau melakukan ini kepada kami, Yuta? Aku melakukan ini hanya iseng. Bagus, Joker, tapi sepertinya masih ada yang kurang. Mana Alicia? Oh, sorry, bos. Aduh, kayaknya ada yang aneh nih. Aku coba pergi dulu dan mencari Agent Kai di rumah. Siapa tahu Agent Kai ada di rumah kan? Kalau gitu, semoga aja Agent Kai di rumah dan bersama Bang Yuta. Karena...